Mulai sedangkan selamat berhasil Budi membawa pertanda putih dari pilihan yang ditujuh kali ini satu respek namun dinyatakan net ada dari PM Junior sehingga angka pertanda terbola voli lobaran 1-0 nomor penggunaan Tumas servinya Tumas tajam di pilihan yang ditujuh ada Budi dari belakang Sigit luar biasa spengnya Sigit dengan angka 1 sama di set yang pertama. Nomor 6 ada Said. Ini ada si Said dari posisi satunya konsentrasi dapat bolanya Said. Tajam ke belakang ini kedua di tujuh. Mereka punya nomor 1 mau dimintakan kembali ada Dimas. Kali ini lagu aspeknya nomor 8 ada Aldi. Sebelum memberikan angkat kedua voli lobaran Soto 2-1. Nomor 1 ada Pendol. Ini ada si Pendol dari posisi memenjalan buat servis cukup tajam ke belakang di kurus sempurna dari belakang ada Budi Fikri Junior dengan angka pembuat voli PM Junior ke Pendol 2-1. Ya 2-1 di set yang pertama. Nomor 7 ini ada Sigit dari posisi satu kita lihat Sigit angkat bola Sigit capsutnya Sigit keras di kurus sempurna ada Bipas kali ini upaya spek lebih baik nomor 7 ada Damar sehingga memberikan angka kedua voli lobaran Sapro 3-2. Yang kedua untuk tipis di set yang pertama nomor 8 Agi servisnya Agi ada sisi jadi 7 Budi sayang sekali apa yang terjadi net dari Budi sehingga memberikan angka kembali lobaran Sapro 4-2. Yang kedua angka pipit masih ada Agi untuk kedua lapar dengan Agi sayang sekali miskomunikasi terjadi anak dari PF Junior ke Bogoro sehingga memberikan angka kebetulan voli lobaran Soko 5-2 di set yang pertama masih tiga angka memimpin ya dari si Agi lakukan servis cukup pelan namun gagal bola poinnya sehingga 3 poin untuk kedua voli PF Junior 3-5 ya 3-5 nomor 5 ada Dimas servisnya Dimas pelan ada Anggi sempurna kembali Abi Pisan berarti punya mampu dimatakan luar biasa kalau kembali berapa on ada Anggi yang dituju bisa Abi kali ini satu kesempatan yang terbaik Abi sehingga memberikan angka lebaran Soko 6-8-3 masih tiga angka memimpin di set yang pertama nomor punggung 1-7 lakukan servisnya si Damar passingnya Dimas sempurna Fikri Junior luar biasa dibalas kontak lewat speknya Fikri memberikan angka di angka PM Junior ke Bengkulu 4-6 ya 4-6 di set yang pertama nomor 10 ada Sultan servisnya si Sultan dan Andi yang dituju pantarnya Dimas diselesaikan Abid dengan memberikan angka lebaran Solo 7-4 di set yang pertama. Nomor 3 ada Grandos. Ini ada si Grandos melakukan servis. Belum tajam ke belakang ada Dimas sempurna. Kali ini banyak pitch back namun dipatahkan anak dari lebaran Soko. Berarti bisa dapat berpelan Dimas menghalo. Fikri Junior. Apa yang terjadi net anak dari lebaran Soko. Sehingga berbagi angka PM Junior kebun gunung. 5-7. Ya 5-7. Mempersebut kedudukan dua angka terpaut di set yang pertama ada Fikri Junior. Servisnya Fikri Junior sayang sekali gagal risiknya Agi sehingga kembali angka bertambah ke bola voli PM Junior ke Bengkulu 6-8-7 nomor sepik kedudukan satu angka di set yang pertama masih ada Fikri untuk kedua kali lepas bola Fikri tajam ke belakang Agi bisa sempurna Dimas kali ini kayak pitchbacknya yang sangat baik nomor punggung 1 Penjol memberikan angka di angka ke bola voli lobaran Soko 8-8 di set yang pertama Agi bisa kita lihat si Adik Bison dari posisi satu angkat bola Adik tajam bolanya Adik libero sempurna ada Budi yang punya sempurna kali ini ada Damar mencoba membawa serangan anak dari PM Junior kali ini Sigit masih bola ke belakang dimetakan ada Adik menghalau Adik berarti punya kecepatan luar biasa masih play on main tanda terjadi di sejak pertama kembali libero menghalau berarti punya sempurna Pencur ada Fikri Junior sayang sekali gagal lakukan receive-nya Adik Bison sudah berbagi angka PM Junior ke Bengkulu 7-8 ya 7-8 di set yang pertama nomor 4 ada Budi inajian si Budi itu baca Budi dari posisi satunya lompat bolanya Budi tajam ke belakang pasangnya Anggi sempurna umpatannya Dimas
berarti dengan Adi Bison gagal dihalau anak-anak dari BM Junior sudah berbagi angka kobaran Soko 9 melarang bunuh di set yang pertama Dimas bilang dasar kreator serangan Dimas tajam ke belakang pasangnya Fikri sempurna gerbang Sigit maaf dimentangkan Bison Adi oke masih di alam luar biasa kita lihat ada Budi mencoba lakukan spek mampu dibentangkan ada Bison menghalau ke Anggi oke masih di out ada Dimas kembali ada Fikri Junior yang dituju di belakang Sigit kedua kali dibentangkan oh sayang sampai ke Lepaya Jomar puncak Rosmilit Buda Rekasa sudah berbagi angka ke beberapa kali PM Junior Kebun Gunung 8 melawan 9 reset yang pertama yang masih satu angka terpaut nomor 6 lakukan servisnya si Sakit pasingnya kurang sempurna kembali dari belakang ada Anggi mencoba lakukan spek namun ditahan hingga menengah Fikri Junior dimentangkan sang libero ada Bison Adi luar biasa kali ini 3 meternya Adi Bison berbagi angka kobaran Soko 10 melawan 8 yang nomor 1 Ilanda Pendol dari posisi 5 nya lapas golnya si Pendol namun terlalu berat ke belakang sehingga keluar meninggalkan arena pertandingan sudah 3 poin di BM Junior 9 melawan 10 Sigit Ilanda si Handsome Sigit idaman kaum hawa dari posisi 1 nya tajam golnya Sigit namun gagal menyeberangi net sudah 3 poin kobaran Soko 11 melawan 9 ya 11-9 kedudukan sementara di set yang pertama ada Anggi servinya si Anggi tajam pasingnya si Fit sempurna kali ini Fikri Junior sayang sekali dinyatakan net sudah memberikan angka kobaran Soko 12 melawan 9 di set yang pertama ya 12 ya masih ada Anggi servinya si Anggi libur kali ini upaya pasir rasa berang namun gagal diselamatkan sudah memberikan angka kepada kobaran Soko 13 melawan 9 yang pertama di minggu berbagi angka BM Junior Kebun Gunung 10 melawan 13 Dimas bila kasih Dimas lakukan servinya cukup tajam ke belakang kasih kurang sempurna Anggi coba lakukan sampai 3 meter namun gagal dihalau anak-anak dari BM Junior sudah 3 poin kobaran Soko 14 melawan 10 4 angka masih memimpin di set yang pertama kita lihat si Jomar servisnya Jomar tajam kembali ada Sigit menghalau Fikri saya serba terbentuk agar blok yang ditawan anak-anak dari kobaran Soko sehingga memberikan angka 15 melawan 10 Jomar untuk kedua kalinya si Jomar dari posisi 5 kita lihat konsentrasi jenak Jomar lakukan servisnya Jomar passingnya sempurna Dimas ada Budi Patarek kembali Fikri Junior dimentangkan sang libero kali ini ada Bison Abi dari belakang Anggi coba lakukan spek 3 meter yang mampu dimentangkan Sigit wah luar biasa kali ini 3 meternya Sigit berbagi angka BM Junior Kebun Gunung 11-8-15 ya 11-15 kedudukan sementara kita lihat ada Sultan lakukan servisnya cukup tajam ke belakang ada Damar menghalau Dimas berakhirnya si Dimas gagal di resim anak-anak dari BM Junior sehingga pindah poin untuk menggunakan volley kobaran Soko 16 melawan 11 di set yang pertama nomor 3 lakukan servisnya cukup pelan gelontong kembali kali ini Fikri mencoba variasi namun gagal anak-anak dari BM Junior kembali akan bertambah BM Junior Kebun Gunung 12 melawan 16 Fikri dari posisi satunya kita lihat si Fikri lakukan servisnya cukup pelan Fikri kembali bisa Adi sayang sekali gagal lakukan spek Adi sudah berbagi angka untuk beberapa volley PM Junior Kebun Gunung 13 melawan 16 masih ada Fikri untuk kedua hanya konsentrasi kuasa bola sejenak si Fikri lepas bola tajam ke belakang pasangnya Anggi sempurna Adi Bison mampu dibentangkan satu tangannya Fikri berarti punya dipatahkan ada Sigit kembali Bison berarti punya kedua kali dimentangkan si Adi ada Sigit mencoba lakukan spek dimentangkan sang libero kembali Bison oke kali ini angka bertambah ke beberapa volley kobaran Soko 17 melawan 13 nomor 5 ilaga Adi Bison dari posisi satunya konsentrasi akan di bola Adi sayang sekali gagal kena poin head dan sempat Adi sehingga 3 poin BM Junior 14 melawan 17 Budi dari posisi satu laga sang kreator serangan Budi lakukan servis cukup pelan ke belakang libero menghalau sempurna satu payah face break
sangat baik kali dilakukan nomor 1 Pejol sehingga berbagi angka untuk menggelar voli operan Soko 18 melawan 14 Dimas. Ilagasi Dimas Cangkra atau serangan Dimas tajam pelanya Dimas masih sempurna Al Sultan berbakar Sigit. Sayang sekali dikatakan tak berlaku naik sepenya Sigit sehingga akan kembali bertambah operan Soko 19-14 di set yang pertama. Masih Dimas dari posisi 1 untuk belakangnya lepas dan servisnya si Dimas ada Fikri Junior. Dimas luar biasa kali ini Dimas memberikan angka BM Junior 15 melawan 19. Nomor 6 ada Said. Servisnya Said cukup pelan, ada bisa menghalau sempurna kembali Damar. Mencoba lakukan spek menjelang Damar memberikan angka operan Soko 20 melawan 15. Yang lima angka pemimpin masih bisa yang pertama anak-anak dari operan Soko dari posisi limanya si Pejo lakukan servis cukup pelan kembali kali ini Dimas. Oke, terakhir punya mampu dipatahkan luar biasa 3 meternya Adi. Satu penempatannya dipatahkan anak dari BM Junior. Oh, sayang sekali gagal lakukan prevent anak-anak dari operan Soko sehingga berbagi angka BM Junior 16-8-20. Yang empat angka kita lihat masih ada Sigit. Servisnya capsetnya si Sigit pasir yang dibiru sempurna kembali kali ini berarti punya nomor 3 Gradong. Namun dimentangkan ada Dimas Mantarik 3 meternya Adi Bison memberikan putih-putih angka untuk dua voli operan Soko 21-16 yang dua yang tempat dimentang dua voli BM. Servisnya si Anggi pasirnya si Sigit sempurna kembali Fikri Junior. Namun dipatahkan sang dibiru namun dikacau di awal kali ini Adi sehingga memberikan angka untuk bola voli BM Junior Kebon Gunung 17-8-21. Dimas siapakah yang akan dituju servisnya si Dimas lakukan ke pelan ada Anggi menghalau di belakang Damar. Oke dipatahkan speknya Damar kembali kali ini ada Anggi Dimas umpan kembali Adi. Oke gagal dituju speknya Adi sehingga memberikan angka operan Soko 22-17. Ya, 22-17. Ilagasi Damar lakukan servisnya seperti langgaman ada Dimas menghalau Budi. Fikri Junior dipatahkan sang libero kembali serangan di bawah kanan dari BM Junior. Fikri mencoba berduel namun masih dipatahkan kembali Sigit. Luar biasa 3 meternya Sigit bagi angka untuk bola voli BM Junior 18-8-22. Sultan laga nomor 10 Sultan lakukan servis cukup pelan libero menghalau sempurna bisa Adi. Oke, satu penempatan yang terbaik dilakukan Adi sehingga memberikan angka operan Soko 23-18. Ya, 23-18 di set yang pertama. Nomor 23 ada Grando. Dari posisi lima kita lihat konsentrasi servisnya cukup pelan namun gagal melampaui net Grando sehingga pindah poin untuk tim melampaui BM Junior 19-23. Nomor 29 lakukan servisnya Fikri pelan kembali lebih menghalau bisa Adi. Mampu dipatahkan anak dari BM Junior kedua kalinya kali Adi masih take on luar biasa kita lihat ada api perempuan ke belakang Fikri menghalau Budi kembali ada Sigit berarti punya dipatahkan Sigit ada bisa Adi. Oke pasir bola yang cukup baik kembali dari belakang 3 meternya Fikri luar biasa Fikri memberikan angka BM Junior Kebon Gunung 28-23. Nomor 29 masih ada Fikri untuk kedua kali kita lihat konsentrasi lakukan servis cukup pelan ada Anggi menghalau Bison. Sayang sekali gelodok keluar lapangan sepenya Bison memberikan angka BM Junior mempersepit kedudukan 21-8-23 sehingga tetap di